SPI ini seperti apa perjuangannya? Oh, bukannya tidak melibatkan SPI, rapat pengupahan itu kan sebenarnya rapat pengupahan hal yang biasa dalam rangka persiapan untuk penetapan upah minimum. Jadi yang diikuti oleh teman-teman dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota dan juga dari akademisi itu menginformasikan awal aja. Nah, terkait dengan isi rapatnya itu ada tiga narasumber. Yang pertama dari Kementerian Ketenagakerjaan menginformasikan terkait dengan rancangan peraturan pemerintah sebagai pengganti PP36 tentang pengupahan. Karena di dalam PP36 itu kan mengatur terkait dengan formula untuk menetapkan upah minimum. Nah, PP36 itu dalam hal ini kan dalam proses revisi. RPP-nya itu sudah ada, sudah serap aspirasi, sudah uji publik oleh kementerian, dan saat ini kita masih menunggu keluarnya PP sebagai dasar untuk menghitung upah minimum di tahun 2024. Posisinya kita masih menunggu. Itu yang narasumber dari kementerian informasi terkait dengan PP yang belum keluar tadi. Yang kedua itu narasumber dari BPS, kebetulan Pak Dadang, Dr. Dadang, Kepala BPS Jawa Tengah, menginformasikan kaitannya dengan informasi pertumbuhan ekonomi, kondisi ketenagakerjaan, pengangguran, TPT, data-data statistik yang kebetulan kemarin juga barusan dirilis. Kalau dari perguruan tinggi, ya menyampaikan dari sisi akademisi. Jadi rakor itu biasa kami lakukan setiap tahun, itu kadang satu kali, kadang dua kali, supaya ada penyamaan persepsi. Kalau yang diundang siapa aja dalam rapat itu? Ya. Kalau undangannya siapa aja? Apa elemen buruh juga diundang? Ya, anggota dewan pengupahan ada yang diundang. Dan itu kita juga secara langsung di hotel, ada yang secara Zoom, silahkan saja minta dewan pengupahan baik provinsi maupun kabupaten kota. Itu kita informasikan, ada yang langsung datang, ada yang bisa lewat Zoom. Soal tawaran KSPI yang juga sudah informasinya sudah mengajukan formula ke Disnaker, seperti apa disampaikan? Formulanya kemarin kan secara langsung oleh teman-teman KSPI, oleh Mas Aulia secara langsung sudah disampaikan kepada Bapak Gubernur. Dan diterima oleh Bapak Gubernur. Nah, kita tunggu nanti kembangannya gitu. Sementara kalau secara resmi formula yang dikeluarkan oleh pemerintah gimana? Kalau opsinya apa aja, Pak? Sama kayak PP36 atau Permenaker 18, Pak? Kalau dilihat dari RPP itu kayak Permenaker 18. Tapi saya belum bisa memastikan karena ini masih sifatnya RPP, masih sementara. Kita masih menunggu dalam minggu ini informasinya dari pusat untuk keluarnya PP. Kita tunggu aja PP-nya nanti seperti apa, formulanya seperti apa. Kalau Jawa Tengah misalnya menggunakan Permenaker 18, kira-kira berapa persen? 5% atau sama seperti data BPS-nya kan belum ada. Jadi data BPS itu ketika penetapan upah minimum dari BPS pusat disampaikan kepada Menteri Tenaga Kerja. Menteri Tenaga Kerja disampaikan kepada Gubernur dan Bupati Wali Kota. Nah, data-data itu yang dipakai untuk menghitung upah. Oh, komunikasi kita dengan teman-teman buruh itu cukup bagus ya. Dan kita sama-sama menjaga hubungan industrial yang bagus, kondusif di Jawa Tengah ini. Dialog selalu kita lakukan, baik melalui lembaga resmi di Dewan Pengupahan maupun dialog di tripartit, masuk yang di luar ini. Ya, teman-teman saya di Kabupaten Jawa Tengah. Kalau tanggapan Disnaker sendiri dengan pembangunan tenda perlawanan ini bagaimana, Pak? Terima kasih, ya. Karena dijamin oleh undang-undang bahwa untuk menyatakan pendapat, menyampaikan pendapat itu dijamin oleh undang-undang. Kita hargai. Ini kan bagian dari perjuangan teman-teman Serikat Pekerja sendiri. Kalau aspirasi pengusaha, Pak, harapannya kenaikan UMK-nya berapa? Kami belum mendapat informasi secara resmi, baik itu ketika di kelembagaan, di Dewan Pengupahan maupun di Tripartit.